Hi guys, welcome back to my channel, di channel Milka Boba. Di video kali ini, aku bakalan nyoba bangunan lagi nih guys. Tapi ini tuh bukan bangunan aku, tapi bangunan dari fans aku lagi nih guys, yaitu dari Gaming Iksan. Ini dia guys komentarnya. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Langsung aja kita ke new game. Oke guys, aku sudah ada di dalam gamenya. Sebentar guys, aku bakalan ke sini dulu. Nah, kita majuin. Nah, aku sudah ada di dalam game Sakura Simulator dan di sini kita memakai karakter Chika. Dan kalau si boy kita memakai karakter Glamrock Freddy. Dan Chika ini Glamrock Chika ya guys. Nah itu dia Freddy-nya. Hai Freddy. Sayangnya namanya belum aku ganti guys. Oke lah gak apa-apa guys. Oke dan kita bakalan cari orang buat jadi karakter Roxy dan Monty. Seperti yang cocok jadi Roxy adalah Mbak-mbak Wagyu guys. Iya kalian gak salah denger, Mbak-mbak Wagyu. Karena rambutnya itu unik guys. Rambutnya itu ada menonjol ke atas guys. Dia yang akan menjadi Roxy. Tak dulu. Permit nih deh. Oke kita ajak. Oke, terus kita langsung aja warnain rambutnya warna putih, guys. Iya, putih. Nah. Dan warna matanya itu Roxy itu kayak gimana, guys? Oh iya, aku baru ingat kalau mata Roxy itu warna kuning. Oke. Kalau udah warna kuning, bajunya sekarang kita ganti. Oke kita ganti dulu bajunya jadi yang ke bawah terus guys. Bukan ini. Oh beda. Nah ini kita ganti yang mana ini guys. Terus kita warnain merah semua. Ini merah. Nah selesai deh. Dan kalau udah kita kasih dia aksesoris. Kita kasih dia yang bukan ini. Bukan. Nah, kita kasih dia yang ini, guys. Nah, kalau udah kita langsung aja cari buat yang Monty, guys. Oh iya, kan di sekolahnya Chika, di sekolahnya Girl ya, guys. Ada yang namanya itu siapa Ryuji karena dia gede ya badannya, jadi kita langsung aja ke sana. Ryuji, where are you? Where are you? Nah ini dia Ryuji. Untuk unit ini you want candy? Apakah kamu mau candy? Oke guys, sorry. Kita langsung aja gantiin pakaiannya. Kita gantiin pakaiannya itu jadi ganti pakaiannya jadi yang switch. Iya guys, switch. Kita langsung aja ke sini. Ininya kita warnain ungu. Nah, udah jadi ungu deh. Warna hijau. Rambutnya. Ya. Oh, warna hijau. Rambutnya. Oh salah nggak apa-apa gitu aja lah, nggak bisa diwarnain ini. Berarti warna hairnya itu warna hijau aja guys. Terus biar tampak lebih gagah ya guys. Dan matanya kita sekarang warnain warna yang nggak bisa diwarnain guys matanya. Ya sayang banget ya. Ya udah guys, langsung aja kita ke videonya. Langsung aja guys, check it out.
Oke guys, sekarang kita sudah rame-rame, langsung aja kita search ID-nya. Pertama-tama kita langsung aja ke menu, cara edit, dan kita ke item, props, dan screens by props ID. Dan ID-nya itu adalah 9116444444, abis itu 6 lagi, terus 09, ya 9 guys, 9 abis itu 8850. Udah deh, ini ya guys ID-nya 9116444669880 dari Sakura ID Iksan by Raditya. FNAF Security Breach. Security Breach by Raditya. Oke guys, langsung aja kita download ya. Nah, langsung aja kita download. Dan sebelum kita mengunjunginya, siapa tahu bagus kan, kita langsung aja like. Oh, kenapa? I read like not props. Oh, udah di like guys. Oke guys, langsung aja kita follow me dulu guys, si growlnya. Aku udah like bangunan ini ya guys. Sebelumnya aku juga udah pernah dan aku sudah like bangunannya. Oh iya guys, si growlnya belum di follow me. Ntar guys, kita follow me dulu. Nah baru kita pindah ke boy. Oke guys, langsung aja kita itu guys, ke Mega Pizza Plex-nya ya. Kita naik mobil bareng kawan-kawan kita. Naik mobil Seagull guys. Cukup gak sih? Tuh sih nanti. Oh cukup nanti. Sorry guys. Sekarang langsung aja kita kesana. Sepertinya lokasinya ada di Live Music Club. Iya guys, Live Music Club. Oke, langsung aja kita ke sana. Oke, maju, ngapain berhenti coba. Oke guys, aku gak mau mobil Seagull rusak, soalnya nanti aku bakalan disuruh ganti rugi guys. Uang aku cuma 500.000. Gimana itu, nanti bangkrut aku guys. Oke guys, langsung aja kita ikutin panahnya. Oke, sorry. Nah, dikit lagi pasti kelihatan tuh guys. Soalnya ini udah tinggal lurus doang. Nah, itu dia guys. Ganti rugi kamu. Ya, aku disuruh ganti rugi guys. Aduh, gimana ini? Oke guys, nggak apa-apa. Langsung aja kita review dulu. Nanti aku ambil uang di bank aja, nyuri. Oke guys, langsung aja kita keluar. Ayo kawan-kawan si Freddy. Ayo kita langsung aja keluar guys. Sorry guys, aku udah lagi pilek gitu. Kali ini pagi banget ya. Welcome Animatronic Club Pizza Place. Welcome Mega Pizza Plex. Iya guys, namanya Mega Pizza Plex untuk para animatronik, maksudnya para tempat animatroniknya. Oke guys, wow, di sini disediain orang-orangan ya, dan di situ ada si Freddy. Iya, ini boy guys, ini boy yang menjadi Freddy ya. Wow, keren juga buatannya ya guys ya. Dan buat si Chica, kita pindah ke karakter girl. Ada karakter aku guys di Sakura. Wah, ini karakter si girl yang menjadi Chica. Dan di situ juga ada Chica, animatronic Chica. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke karakter Roxy Resway. Wow, ada karakter aku ternyata di Sakura School Simulator. Wah, sangat keren. Ada Monty juga ternyata.
Karakter aku sangat imut, tapi aslinya tidak. Ahahaha. Ternyata animatronikku sangat lucu dan imut seperti aku. Hahaha. Sekarang Monty. Wah, di situ ternyata ada aku juga. Kenapa si Freddy jadi peran utama di sini? Seharusnya aku yang menjadi peran utama di situ. Dulu aku sempat menyembunyikan si Bonnie, tapi sekarang rencanaku lebih gagal karena digantikan oleh Monty. Iya, aku Monty, tapi sayangnya jadi peran utama adalah Freddy. Aku sangat kesal. Tapi tidak apa-apalah. Yang penting aku termasuk dari Club Music Class. Mega Pizza Plex. Oke guys, sekarang kita bakalan lihat bangunan-bangunannya. Di sini kita disediain Atami dan orang-orangan. Iya, Ataminya ada 3 dan orang-orangannya juga ada banyak ya. Oh iya, di ruang itu diedit juga nggak ya? Nah, di sini kita lihat di sini ada Roxy dan di sini ada Monty dan di sini ada Freddy. Dan di sini ada Chica, Glamrock Chica. Nah, si security room. Coba kita sekarang ke security room. Oh my god. Oh, ini si Vanessa, guys. Si penjaga di security bridge, guys. Five Nights at Freddy security bridge. Ini jadi dia security dan mukanya ya lucu ya. Dan di sini ada tulisan Vanessa. Oke, bagus, aku suka desainnya. Kita langsung aja buka yang di sebelah sini. Ini apa sih? Oh, security room juga. Oke. Ini ada orang itu. Nah, ini apa nih? Playroom. Apakah ini daycare? Tapi kok kecil ya? Coba kita masuk. Ternyata di sini ada Sundrop. Ada Sunny Drop. Tapi sebenarnya itu katanya itu ini namanya bukan Sundrop, guys. Kalian salah guys, bukan Sarah. Kalian salah. Jadi itu namanya cuma Sun. Itu Sundrop itu nama permainan doang, guys. Kalian jadi salah sangka, guys. Sama yang namanya Sun. Iya guys, jadi tuh namanya itu cuma Sun doang, bukan Sundrop. Sundrop itu nama permennya dan bukan nama Sunrise ya. Nah, jadi nama itu juga bukan Sunrise, namanya itu Sun doang guys, Sun and Moon. Tapi sayangnya di sini nggak dibuatin Moon ya. Tapi aku suka kok guys, soalnya kayak ini tuh keren gitu, kayak mirip banget gitu. Dan karakternya imut-imut ya. Dan karakternya imut-imut gitu guys. Kalau ini gede, ini bakalan dibuat jadi daycare. Iya guys, daycare yang artinya tempat penitipan anak. Oke guys, aku suka banget sama desain Sun dan ininya dan juga Vanessanya. Ini juga bisa ditutup guys. Kita tutup. Tutup. Iya deng. Nah, udah deh. Aku suka banget, guys. Keren ya, guys, buatan ya. Oke. Okay. Dan sayangnya aku belum buat karakter Gregory, guys. Iya, guys, Gregory. Kalian siapa yang enggak tahu Gregory? Pastinya tahu dong. Yang tahu Fnas, siapa yang enggak tahu Gregory? Masa iya sih enggak tahu? Dia kan juga adalah peran utama di Five Nights at Freddy's Security Bridge, guys. Ya, sayangnya aku belum buat, guys. Oke, guys, mungkin segini aja video kita kali ini. Nyoba bangunan dari fans aku. Dia minta katanya aja itu, guys, mau review bangunannya.
Oke guys, mungkin segini aja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga agar kalian selalu dapat notifikasi baru aku lagi nih guys. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah guys. Bye. Goodbye.